Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Dr. Kamalia. Dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar dari Huawei, iaitu Huawei Y7 Pro 2019. Telefon pintar ini dilengkapi dengan rekaan skrin bertakuk, memori sebesar 3GB RAM bersama storan sebesar 32GB, sistem operasi Android 8.1 Oreo bersama pelancar EMUI 8.2 serta menyokong kad microSD sehingga 512GB. Bagi sokongan kameranya pula, telefon pintar ini dilengkapi dengan sokongan dual kamera yang menggabungkan sensor 13MP bersama 2MP, manakala kamera swafotonya pula dilengkapi dengan sensor sebesar 16MP. Nokia pula dilaporkan bakal hadir dengan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Nokia PureView. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 5.99 inci Pure Display berresolusi 2K, dijana dengan chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM bersama storan 128GB. Telefon pintar ini juga dilengkapi dengan 5 kamera belakang, pengimbas cap jari dan beroperasi dengan sistem Android One. Namun, tarikh pelancarannya masih belum diketahui. Valve minggu ini telah mengumumkan bahawa pihak mereka telah menghentikan sokongan Steam untuk Windows XP dan Windows Vista bermula 1 Januari lalu. Kini, pengguna hanya boleh menjalankan permainan video pada komputer yang menggunakan sistem operasi yang terkini sahaja kerana versi Google Chrome yang disertakan bersama tidak menyokong Windows versi lama. Xiaomi telah membuat pengumuman bahawa pihak mereka bakal mengasingkan jenama Redmi sebagai penawaran berasingan. Hal ini adalah kerana Redmi bakal melancarkan telefon pintar terbaru mereka pada 10 Januari ini yang dijangka bakal hadir dengan kamera belakang 48MP. Selain itu, pihak mereka juga turut memperlihatkan telefon boleh lipat mereka di arena web. Telefon pintar yang bersaiz tablet ini dilaporkan boleh dilipat pada bahagian kiri dan kanan sekaligus mengubah ia menjadi sebuah telefon pintar selain menggunakan sistem operasi MIUI. Namun, butiran lanjut mengenai peranti boleh lipat daripada Xiaomi ini masih belum diketahui. Samsung juga minggu ini telah memperlihatkan beberapa peranti terbaru mereka. Antaranya adalah Samsung Space Monitor yang direka untuk mengambil ruang meja yang kecil. Monitor ini hadir dengan dua pilihan saiz paparan, iaitu 32 inci yang beresolusi 4K dan 27 inci yang beresolusi QHD. Samsung juga turut mengumumkan dua monitor lengkung mereka yang baru, iaitu Samsung CRG9 dan UR59C. CRG9 hadir dengan paparan skrin sebesar 32:9 beresolusi dual QHD dilengkapi dengan AMD FreeSync 2 dengan kadar segar semula 120Hz. Manakala bagi UR59C pula, ia dilengkapi dengan rekaan skrin 32 inci melengkung dan mempunyai bezel yang nipis. Namun, harga dan tarikh jualannya akan diumumkan secara rasmi di acara CES kelak. Bercakap mengenai Samsung lagi, pihak mereka kini telah memperlihatkan rekaan Samsung Galaxy S10. Telefon pintar ini dijangka hadir dengan penggunaan rekaan bingkai yang nipis selain skrin berlubang untuk kamera swafoto. Rekaan pada bahagian dagu masih sedikit tebal dan selain menawarkan keupayaan untuk pengecasan nyeruaya berbalik pada Galaxy S10 ini. Dalam arena teknologi tempatan pula, Vivo Malaysia kini telah membuka pratempahan untuk telefon pintar Vivo Next Dual Display mereka pada harga RM3,199. Telefon pintar ini membawakan rekaan dual screen terbina yang mana skrin hadapannya adalah bersaiz 6.39 inci, manakala skrin belakangnya pula adalah bersaiz 5.49 inci. Telefon pintar ini juga telah dijana dengan chip Snapdragon 845 bersama storan 128GB selain bateri berkapasiti 3500mAh. Bercakap mengenai Vivo Next Dual Display lagi, telefon pintar ini juga dilaporkan bakal ditawarkan dalam versi kelas pertengahan yang dijana oleh chip Snapdragon 710. Melalui maklumat yang tertiris, telefon pintar model ini juga dilengkapi dengan sistem True Camera yang menggabungkan sensor 12MP, 13MP serta 2MP dan bateri sebesar 3,425mAh. Sony Malaysia pula kini telah mengumumkan penawaran konsol terbaru untuk pasaran tempatan, iaitu Sony PlayStation 4 Pro dengan storan 2TB. Model yang akan dibawa masuk ke Malaysia pada 11 Januari ini adalah model CUH7218C B01
yang menawarkan storan yang lebih besar berbanding sebelum ini dan akan mula dijual pada harga RM1,949. Microsoft Malaysia pula telah mengumumkan bahawa pratempahan untuk Microsoft Surface Pro 6 dan Microsoft Surface Laptop 2 telah dibuka dan bakal dijual di pasaran Malaysia bermula 15 Januari ini. Kedua-dua peranti ini hadir dengan pilihan chip Intel Core i5 dan Core i7, memori sebesar 8GB RAM dan pilihan storan dalaman sehingga 512GB. Microsoft Surface Pro 6 akan dijual pada harga bermula RM4,399, manakala Surface Laptop 2 pula boleh dibeli pada harga bermula RM4,829. Selain itu, Malaysia Airports kini dilaporkan sedang menaik taraf infrastruktur komunikasi di lapangan terbang bermula 1 Januari lalu. Hal ini telah menyebabkan perkhidmatan selular di KLIA dan KLIA2 akan terganggu selama 3 bulan. Sebagai alternatif, pengguna disarankan untuk menggunakan perkhidmatan airport Wi-Fi percuma untuk kekal berhubung. Pulau Pinang pula kini dilaporkan telah mengimplementasi sistem pengecaman wajah untuk mengesan penjenayah menerusi kamera lidar tertutup di Pulau Pinang. Setakat ini, sebanyak 897 kamera telah dipasang di Pulau Pinang, yang mana 767 daripadanya adalah di bahagian pulau dan 130 di bahagian seberang. MyEZ kini telah hadir dengan penawaran aplikasi dompet digital iPayEZ dan ia telah menerima pengesahan daripada pihak Bank Negara Malaysia. Melalui aplikasi ini, ia membolehkan pengguna untuk membuat transaksi nil tunai menggunakan kod QR. Untuk mengaktifkannya, pengguna perlu menambah nilai ke dalam dompet digital ini sebelum melakukan transaksi. Namun buat masa ini, ia hanya ditawarkan menerusi Google Play Store dalam bentuk ujian dan akan dilancarkan dalam masa beberapa bulan lagi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kini telah mengumumkan mengenai pindaan Undang-Undang Perkhidmatan Seru Pandu di Malaysia yang akan dikuatkuasakan bermula 12 Julai ini. Kini, para pemandu perkhidmatan ini tidak dibenarkan untuk mencari atau menunggu pelanggan tanpa menggunakan aplikasi syarikat pengendali yang berdaftar. Tindakan akan dikenakan kepada mana-mana pemandu yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan. Akhir sekali, Netflix kini telah mula menghentikan pilihan langganan melalui pembelian dalam aplikasi untuk pengguna iPhone dan iPad yang baru. Hal ini adalah bagi mengelakkan bayaran komisen kepada pihak Apple selain menerima bayaran penuh untuk langganan berkenaan. Jadi, untuk membuat langganan, pengguna perlu membuatnya melalui web dan log kembali ke aplikasi berkenaan. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Aman Yosh.